Your bag, I gotta search it. The bag? Yeah, your bag. I can't hear it because of the helmet. Hold on one second. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini gue pengen ke Islamic Center. Jadi di Islamic Center ini tempat gue jumatan, gue tarawehan ya di sini semua. Jadi kita udah hampir 4 tahun ya. Iya, 4 tahunan jadi izin buat bangun masjidnya. Kita nggak dikasih-kasih, belum dikasih gitu loh, nggak tau ya, belum lah, insya Allah belum dikasih. Jadi belum dapat izin buat bangunannya. Jadi untuk penggalangan dananya udah ada dananya gitu. Terakhir yang gue tahu itu 2 juta dolar udah. Terus bangunannya juga udah ada blueprintnya, udah ada gambar-gambarnya. Tapi kita masih belum bisa eksekusinya. Jadi kadang-kadang gue balikin sendiri lah, sama kayak di Indonesia. Coba orang-orang, emang sih mayoritas Islam. Gue nggak tahu kenapa ya, jadi pemikiran gue jadi kayak, gue di sini yang minoritas, jadi kayak sedih, jadi kayak teman-teman gue di Indonesia yang minoritas juga mau bangun tempat ibadah nggak bisa. Ya bisa, cuman kalau yang gue tahu izinnya nggak begitu gampang gitu ya. Jadi oke, ini Islamic Community Center of Redlands. How are you doing, man? Can I just park right there? Yeah? Thank you. The what? Your bag, I gotta search it. The bag? Yeah, your bag. I can't hear it because of the helmet. Hold on one second. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm al-Din, Iyaka Al-Abdu wa Iyaka Nasta'in. Ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين
وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الله Alhamdulillah balik dari Taraweh. Jadi sekalian tadi buka di situ. Terus nungguin Taraweh. Jadinya sekarang udah jam 10.54. Tarawehnya 11 rakaat sama witir. Jadinya 1 jam lah salat Tarawehnya. Itu tadi yang gue ngomong masalah masjid ya. Iya, kita udah 4 tahun di situ. Maksudnya 4 tahun kita udah ngajuin buat masjidnya. Cuman masih belum di approve. Jadinya kalau gue lihat lagi, cobalah kita balikin ke negara gue ya. Karena kita mayoritas di sana, jadinya kalau orang bikin tempat ibadah selain buat ibadahnya orang miskin, selain tempat ibadahnya orang muslim, gue denger juga katanya dibikin susah juga ya. Cobalah kalau misalnya kita sama-sama ya di seluruh dunia ya, bukan di Indonesia aja, bukan di sini. Kalau kita bikin tempat ibadah yang bukan mayoritas, kalau gue sih ngelihatnya ya kenapa enggak sih kalau dimudahin gitu loh. Jadinya gue yang di sini kayak ngerasain ya Allah kok. Maksudnya kita mau bikin tempat ibadah aja izinnya sampai lama banget gitu loh. Mereka ngasih izin gitu. Cuman nggak semua tempat dapat izinnya. Jadi emang dibatesin gitu lah. Karena ada, kalau misalnya gue mau ngomong yang jelek-jeleknya ya, ya dari oknum-oknumnya lah. Ada masjid yang dibakar. Jadi pertamanya itu tuh masjid sering dilemparin kepalanya babi lah, dilemparin kotoran lah, kayak begitu kan. Tapi ini emang oknum-oknum gitu loh. Sama aja lah kayak di Indonesia, kalau kita mau lihat ya ada aja orang yang jahat kan, ada aja sama pemeluk agama lain gitu. Sama di sini juga sama. Yang namanya rasis itu dari zaman dulu emang itu udah rasis, enggak bakalan hilang. Terus kalian jalan-jalan malam yuk. Tapi ya gitu, di sini jam 11 ya udah, maksudnya ya rada sepi jalanan.
karena emang bukan daerah apa ya, bukan daerah perkotaan, daerah perkampungan. Iya, mudah-mudahan lah kedepannya gitu, di bukannya di sini aja, bukannya di Indonesia aja, di seluruh dunia lah. Insya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Kan ini gue suratnya nggak begitu hafal ya, cuman secara garis besarnya gini. Jadi kalau seandainya kami menghendaki, Allah nih yang bilang nih, kalau seandainya kami menghendaki, niscaya akan kami berikan setiap jiwa itu petunjuk. Jadinya kalau Allah udah ngasih petunjuk ke seseorang atau ke banyak orang, kan gak ada yang bisa ngalangin lagi, gak ada yang bisa ngebelokin lagi. Iya, jadinya kalau gue lihat lagi jadi gak masalah sebenarnya kalau ada rumah ibadah orang lain, atau orang lain, ada ibadah umat agama lain, kan gak masalah gitu loh. Kayaknya aneh gue kalau ngevlog malam-malam kayak begini, percuma juga kayak gak kelihatan gitu loh. Tapi ya coba aja lah. Ini ada di depan ini Loma Linda Hospital, jadi rumah sakit buat orang yang kena, misalnya yang keracunan ya, kena racun dari hewan atau racun apa. Jadi ini rumah sakit terbesar di Amerika. Jadi dimanapun misalnya mereka keracunan, misalnya kena kegigit binatang buas gitu ya, kayak ular, kayak bisa-bisa ular, racun-racun ular kayak begitu, langsung diterbanginnya ke sini. Jadi dari daerah manapun juga. Lumayan tuh, lihat 19 derajat Celsius, 67 derajat Fahrenheit. Polisi banyak. Pulang yuk ah, banyak polisi. Jadi dia rumah sakit, selain ada universitasnya juga di sini, jadinya universitas kedokterannya. Jadi kalau misalnya, ya janganlah kita nyalah-nyalahin ya. Misalnya kita bilang, tuh di Indonesia aja gue mau bikin rumah ibadah lain selain rumah ibadah orang Islam aja susah. Atau misalnya di sini, tuh kita aja mau bikin rumah ibadah buat orang Islam aja susah. Jadi sebenarnya sih ya balik lagi ke individunya mereka sih yang ngasih-ngasih izin itu. Lagian kalau itu kan balik lagi ke masyarakatnya ya, soalnya kan ditanya ke lingkungan situ, boleh atau enggak mereka bangun rumah ibadah misalnya di satu daerah. Mereka mesti nanya ke masyarakat di sekitar situ juga. Jadi sama lah kayak yang di Indonesia juga kan. Coba kalau misalnya masyarakatnya saling apa ya, saling ya ngebantu lah. Nggak mungkin kok kalau misalnya ada rumah ibadah selain misalnya kayak di sini ya, rumah ada masjid lah di sini misalnya, kan nggak mungkin juga kalau Allah nggak berkehendak orang-orang di sekitar sini pada masuk Islam semua kan, ya nggak begitu juga kali. Ini semua pendapat gua. Lu boleh punya pendapat masing-masing juga. Jadi kalau gua ngasih pendapat apa ya sesuai pemikiran gua. Ntar sahur makan apa ya? Beli makanan juga udah pada tutup ini. Paling ntar ujung-ujungnya gue ke rumah adek gue minta makan sahur. Bantu doanya juga ya temen-temen deh.
insya Allah lah izinnya buat bikin masjid dikasih. Udah lama sih, udah 4 tahun lebih emang, cuman namanya kita berdoa kan, doa gak langsung dijabah katanya. Mungkin masih Allah simpen kali. Kalau Allah udah berkehendak ya berkehendak, kalau belum ya belum, mau gimana pun juga. Oke lah teman-teman ya, sampai di sini dulu lah ya. Kalau ini sih bukan ngebuburit tadi ya, pulang terawih. Sebenarnya gue nggak kepengen sih videoin terawih atau ke masjid dikasih liatin, ntar yang akhirnya kayak riak begitu. Cuman gue juga mau ngasih lihat juga gitu loh, gue juga nggak sekedar cuman ngomong gue puasa lah, gue terawih lah, tapi gue nggak pernah ngasih lihat tempatnya, kan kayak aneh juga kan. Biar nggak ada yang suuzon aja, daripada ntar gue bikin orang suuzon, ntar gue juga yang dosa. Oke lah teman-teman ya, sampai di sini dulu lah ya, ntar besok gue sambung lagi lah sama edisi puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang puasa, selamat berpuasa ya. Yang nontonnya mau buka, selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut!